Berita dipetik dari Gempak, ibu kepada pelakon dan pengarah sensasi Samsul Yusuf, Datin Fatimah Ismail berkongsi luahan hatinya di media sosial tentang nasib yang menimpa menantunya Putri Saraliana. Fatimah dalam hantaran terbabit memohon maaf atas tindakan anaknya yang tidak mengotakkan janji untuk menjaga Putri Sara. Malah, Fatimah bersedia menerima hukuman atas tindakan anaknya yang tidak mengotakkan janji. Maafkanku karena berjanji anakku akan menjagamu ketika dirimu mohon undur diri. Hukumlah aku karena anakku mungkir janji, coretnya di Instagram story. Terdahulu, Fatimah mengulang siar hantaran di Instagram seorang pengguna media sosial ketika perkawinan Samsul dan Putri Sara. Perkawinan yang sempurna mendapat restu ibu bapa, tulisnya. Terdahulu, nama pelakon Putri Sara menjadi perhatian ramai gara-gara krisis yang melanda dalam rumah tangkanya bersama dengan pengarah populer Samsul Yusuf yang telah bernikah dengan seorang wanita bernama Ira Kazar. Malah, Putri Sara juga tekad dengan memfailkan perceraian karena sudah tidak mahu memberikan harapan terhadap rumah tangganya.